Ini informasi dari wilayah DKI Jakarta. Ini ada puluhan rumah yang berada di bantaran Sungai Ciliwung di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan yang terbakar. Kobaran api dengan cepat, pemirsa. Ini melahap perkampungan padat berisikan bangunan-bangunan semi permanen ya yang berada di Jalan Manggarai Utara 2, wilayah Tebet. Petugas pemadam kebakaran berjibaku mencegah api meluas ke bangunan yang lainnya. Karena kalau kita lihat memang ini kawasan padat penduduk. Dan menurut sejumlah saksi, pemirsa, api ini pertama kali terlihat di rumah warga penjual sayur. Tapi penyebab pasti mengenai kebakaran ini apakah karena korsleting listrik atau ada hal lain di luar itu yang masih sampai saat ini didalami oleh aparat setempat.